Sip. Oke. Okay. Let's go. Sumpah, ular jadi imposter nih. Ini enggak open buat publik ya, guys. Sorry banget. Oke, okay, kita jadi crewmate. Gue tutup dulu Discord, chat YouTube. Ungu, hitam, merah, hitam putih. Coklat. Ungu, oranye, merah, putih, hitam. Ungu, oranye, merah, putih, hitam. Ungu, oranye, merah, putih, hitam. Yang palanya merah. Siapa yang ada palanya merah? Dev ini. Ada apa? Gini. Gue cuma kalian tuh dari tadi gue kasih kode, ikutin gue mau ke Mad Bay, gue orang baik, ayo. Hilang dong. Pada gue tahu. Finn. Kasih kodenya. Badan lu kayak cuma kanan kiri. Ya itu kodenya. Gue cek itu kodenya. Finn. Lu kode dong. Hati-hati aja ya. Tadi Evan game sebelumnya Mad Bay mati loh. Iya makanya gue. Ini kita semua. Kita semua ikut langsung dulu. Jadi target malah abis itu. Ya. Okay. Kita semua ikut kita dulu. Ayo ikut kita dulu. Ikut elu. Ya. Terus abis itu? Abis itu baru. Yang penting kalian semua udah lihat dulu gue baik. Gitu. Ya nah, gitu harus. Biasanya abis ini, lu mati sih, Vin. Kalau abis ini gue mati ya udah. Sex, skip, spek. Sengganya lu bisa. Esek belum tuh. Siap cepat. Sorry. Sengganya lu bisa lihat nih terakhir gue jalan sama siapa gitu loh. Oke. Gue mau mengorbankan diri gue demi kalian. Anjay. Let's go. Anjay. Sip. Di penjara semuanya. Kita ke Mad Bay, Oh iya. Ungu. Biru coklat terakhir. Duh, mati lah ini di stack kill. Hans hilang, yang terakhir datang itu Hasta. Hans masih di sini. Kecepatan itu, jangan nge-stack. Yang enggak ada itu Evan. Ada apa, Jul? Gue curiga aja sama kelakuannya, harus ngapain lu ikut-ikutan kamu pake? Ngapain sih, Anjir? Lu mau bahas gue, kenapa? Gue banget pergak, kenapa, Cik? Lu naik-naik Mad Bay tadi ngapain, kan? Iya, gak boleh. Gak apa-apa, pengen tahu aja. Ya, kalau bisa infonya jangan nge-troll sih, gitu aja. Pengen tahu aja Hans, apa maksudnya dia kata. Oh, enggak, gue ikutan, gue kira bisa ke scan juga barengan kan, itu kan zona. Gak bisa dong. Jadi gimana? Hans, gue kasih lu kesempatan sekali lagi deh Hans. Gue kenapa tuh? I mean, kalaupun gue imposter, gue gak mungkin ngelakuin hal itu dong. Bisa aja ngetrol. Orang-orang kayak lu mulai mencurigakan Hans. Ngapain cuy?
Kayak orang-orang yang gak apa polos-polos belum main gitu kan. Kayak skip dulu ya. Gitu kan. Skip dulu, skip dulu. Demen banget nge-troll. Yang nuduh gue sih gue catat sih. Kan gue nanya. Diam lu bau, ayo skip dulu. Ah, Bang Tata. Devin udah 100%. Gue ikut sama Devin. Tapi kalau semua ikut sama Devin ribet sih urusannya. Bisa di stack. Nah, udah gue coba ngerjain tugas gue dulu deh. Lights. Mas gak kelihatan. Matiin lagi kok. Udah mulai nyala loh. Ini killnya gak di stack. Devin dibunuh. Devin dibunuh sebelah gue. Gue gak tahu siapa. Gue ngeliat yang ngeglitchnya itu warna hitam. Warna hitam. Oh, oke, Asta. Oh, Asta. Eh, gue dibawa lo. Di mana emang? Emang Devinnya enggak di stack-nya? Iya, Devin di Devin di bot, Devin di bawah. Devin di bot sebelah gue. Iya, dan gue ngeliat lu. Coy, wah, gila. Sorry. Hipster banget lu, Ta. Good enough for me. Waduh. Udah lah ya. Jadi kalau misalnya lo lagi mau nyalain lampu itu ditempel-tempel. Iya. Kalau kayak gitu malah susah ditahuan siapa yang bunuhnya. Kalau gue ngelihat Hasta di samping gue, terus ada Devin muncul ke bawah, yang itemnya nggak glitch ke atas. Lah kan gue jalan ke atas. Langsung teleport gitu kan, kayak teleport gitu ya. Ping, gak mungkin ping. Pokoknya antara gue kayak gitu deh. Nggak. Kalau ping nggak mungkin sampai teleport gitu. Jadi Devin mati di ruangan sama kita semua. Iya. Literally sebelah gue dia meninggal. Asap di tempat kita karena kita lagi mati. Anjing lu, man. Gue pas apa sama Devin tuh mayatnya ada bau kopi gitu. Gue bilang pasti asa nih. Bau kopi. Bau kopi anjing. Dapat gua Janet. Gue skip loh. Tak, gue skip loh. Agak ada bukti gue. Lah buktinya lo nge-glitch tak di layar gue. Gue jalan di bawah alat, tai. Udah, bye-bye, Ta. Kata-kata terakhir, Tai. Putih, biru muda. Semuanya di atas itu, gue di bawah sendirian, gue ke atas lagi. Kan coklat hilang, coklat di belakang. Indizo, Isaac. Ungu sama merah. Coklat putih. Mati sini gue. Putih, merah, coklat. Putih merah coklat. Ini coklat. Biru, putih merah coklat biru. Putih telat. Yang enggak kalah itu apa nih? Kenapa Norman Kun? Apa lagi nih? Tadi kenapa? Yang ke lights putih, merah, coklat, biru. Ya enggak? Iya. Yang enggak ada gua. Karena gua ke kanan. Karena udah enggak, banyak. Enggak, iya gua lihat tapi emang lu di daerah situ gua enggak ngeliat Andizul sama sekali. Enggak, gua lebih ngafalin warna. Gua lebih ngafalin warna Hans. Lebih enak ngafalin warna. Oke, kalau main tebak-tebakan sama komputer tau enggak sih tet salah lagi anjing gua bilang. Berarti lu di reaktor. Sorry, ya, boleh nanya dulu gak? Tadi cara nyalain lampunya itu gimana sih caranya? Jadi itu satu... Kalau rame-rame malah gak bakal kelar tuh. Iya. Satu panel. Iya, satu panel gitu. Kalau rame-rame malah bakal kepenyet terus itu. Ini tesnya yang belum kelar siapa? Gue belum. Gue sisa dikit. Masalah tas gue sisa di reaktor gitu loh. Iya, gue sisa di reaktor juga. Gue yang terakhir aja deh. Oke, gue di reaktor. Kita ke reaktor dulu kalau gitu ya.
Ayo bareng deh. Andi Zul tadi diam sendirian ya pokoknya. Harusnya sih sisain direktor sisanya. Gue enggak tahu masih ada apa enggak. Pokoknya ada 2 direktor. Gue enggak tahu dah itu direktor gue ada tax apa kagak. Bodo amat, ayo kita ke reaktor dulu rame-rame. Oke. Okay. Discord error ya. Hah? Hah? Enggak. Hah? Itu Andi Zul. Lah. Bisa enggak? Wah, ini salah satu alinya kah? Bukan. Iya, salah satu metanya kayaknya. Oke, gue juga RTO deh. RTO guys. Ini Andi Joli sih ya? Andi Joli sih? Di Discord. Di connect mulu. Itu connection voice-nya dia putus-putus. Ayo, Sek. Boleh dong di screen. Fotonya. Gue belum ya? Sorry. Hah? Gue belum ya? Sorry. Udah bunuh aja Andi Jola, bunuhlah Andi Jola. Udah skip. Udah mati. Hei, udah mati. Diam kamu. Ini udah mati. Lima detik, oke. Okay. Yuk, rame-rame dah kita deh. Ayo, reaktor. Reaktor. Ya, ikutin Norman aja deh, pokoknya. Ya, gue udah di-mute. Lens terakhir. Mandi Zul, kita lights dulu. Yang gak ada itu hand sama biji. Bingo gue mati sih. Cuma enggak tahu juga deh. Ini siapa sih penjahatnya? Kelar. Who is there? Oh, I say. Hey. Mayatnya di mana? Mayatnya di lorong. Deket apa? Gua dari depan mau ke arah pintu reaktor yang pagar itu. Sebelahnya itu ada lorong putih. Udah kepenggal si merah di situ. Gua baru balik benerin tas gua yang terakhir. Apa? Dari atas paling kanan. Apa taksnya? Tas gua tadi ituin listrik. Nyambungin apa sih alur listrik itu. Ketemu sama siapa aja, Hans? Gak ada. Gua doang. Andi Zul di mana? Ini gue curiga sama Jerman, nuduh gue mulu nih. Gue gak nuduh, gue nanya info. Gue yakin di sebelah kanan di kafetaria juga gak ada siapa-siapa sih tadi. Gue gak ketemu siapa-siapa di persimpangan. Kayak hijau aja gimana, bisik dia masalahnya. Iya, gue nanya info loh, lu di mana? Gue pakai insting binatang gue mengatakan ini S2 Jerman, udah. Lu mau pada pergi silakan. Ada kemungkinan gue ngebunuh gak, Van? Gak ada. Silakan. Gue yakin imposternya 2, yakin deh imposternya 2. Gue vote Andi Zul. Berisik Andi Zul masalahnya, brengsek. Berisik, dia gue nanya info, dibilangnya nuduh. Yakin. Lu kenapa nanyanya gue mulu, kenapa gak jadi vote siapa ya? Kan dari atas ke bawah. Apa bedanya? Jujur gue pengen vote Janet sih tadi. Kenapa tuh? Gak tahu sih, tadi. Lagi-lagi tau gak sih? Lagi di di contamination room. Lagi diasepin. Kejar-kejar gitu gue merasanya sih. Enggak, aku itu nyangkut. Jadi pas dibuka aku baru bisa jalan. Sungguh. Iya. Janet lo di mana pas lagi ada mayatnya?
Apa? Itu aku yang barusan kan? Iya. Aku lagi mau ke reaktor. Dia menggiring info untuk marahkan kalau impostornya gua, sumpah. Astaga. Bodoh. Eh, S2 Jerman itu siapa sih? Norman. Oh. Oke. Udah gak bisa vote lagi. Vote dong yang bisa vote. Oke. Kenapa man? Gini? Ada apa man? Tas gue udah kelar, siapa yang belum kelar? Gue tinggal belum. Satu. Aku udah. Gue tinggal satu. Tinggal satu di mana Hans? Ikutin Hans. Di assemble artefaknya di reaktor deh. Oke. Okay. Ikutin Hans. Kita ke Hans. Baru ikutin gue ya. Oke, okay, yuk. Ini yang macet okay. Lu kan pun? Iya, yeah. Karena dari tadi gue kasih kode ke Norman, tapi Norman nggak mau ikut gue gitu loh. Dia masih ke gue. Gue mau menentukan siapa yang belum kelar. Oh, oke. Okay. Ya udah. Skip. Ini sisa satu sih berarti kan, sisa 4 orang. Berarti mesti nge-stack 3. Janet bilang udah selesai. Udah gue sendirian aja Hans. Janet soalnya ini tas yang udah kelar aja. Oke, kita lihat. Udah kelar deh. Berarti sisa Evan. Harusnya kelihatan sih. Bentar. Janet. Sumpah. Astaga. Janet sumpah. Tiba-tiba nge-glitch. Ngejok. Kamu tidak bisa kemana-mana. Itu Janet sih. Astaga. Bener-bener kan? Iya anjir. Dia seneng banget cuy. Dia enggak, tuh, tapi tadi gak ngejar gua. Sungguh. Dia ngitungin gue di contamination room pun. Enggak, yang itu gak ngejar tapi sungguh. Itu nyangkut beneran. Itu apa beneran. Di belakang badanmu sekarang? Itu apa? Itu darah temen gue, Jen. Jen. Astaga. Oke. Astaga. Nah, istri. Hai, yang pertama Janet yang bunuh gue kena fitnah dong. Aduh. Gimana Nat? Grogi gak sih? emang bukan lo, tak? Siapa dong itu lagi? Gue imposternya, tapi gue gak ngapa-ngapain. Oh, Asta. Oh, si Janet yang bunuh tapi lo yang kena. Iya. Kena fitnah anjing. Eh tapi dalam kondisi kayak gitu, dalam kondisi kayak gitu gimana ya? Memang udah susah itu. Lu lagi ngapain ngajak ribut sih Jul? Enggak, masalahnya yang mati itu deket Norman sama Epun, yang mati itu deket mereka berdua terus. Tapi ya masalahnya kan gue cuma nanya info lo di mana. Kalau kita nggak tahu info lo di mana, gimana gue bisa nentuin siapa yang jahat? Discord bawah berantem. Mati gini dah Jul. Mending lu main Among Us sama tuh berdua tuh di bawah dah ya. Pergi lu. Tapi yang ngebunuh yang merah tuh siapa di lorong putih? Si Jen semua. Oh, gua belum ngapa-ngapain tadi. Kita gua. Gua tahu sih. Itu pala cuman gua berdua loh sama dia tadi. Lu yang lain udah pada nyebar. Hah?